Thank you.
jadi gila dia. Mesti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Karena dia terlalu banyak mendengarkan kata orang lain. Kau apa yang berlaku? Daripada saya salah semuanya, lebih baik keledai ini saya buang ke jurang. Akhirnya keledai ini dibuang ke jurang. Karena dia tidak aha dan lemah hatinya mendengar kritikan dari orang lain. Makanya kita harus keluar. Sudah benar di jalan saya disekolahkan di pesantren. Enggak maksiat. Enggak menolimi orang tua. Enggak main hati untuk waktu. Sholat di waktu untuk anak orang tua. Masih ada yang bilang, pesantren begini, pesantren itu. Ah, kita mau jadi Johar. Kamu ada yang nyakup ke? Jurang, jurang kan? Jadi silahkan jalan kepada jurang kan? Karena itu kita jangan jadi seperti Johar, supaya tidak lemah hatinya untuk selalu bertawakal dan juga ikhtiar di jalan selamat sakit menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, tadabbur fil adab. Ya saudaraku, makanya dibuatkan sahur di sini supaya kalian tuh kembali kepada Allah. Ini pohon tadi kecil sekarang dipupuki dengan air hujan, dengan pupuk alam. Jadi kita kembali kepada berfil alam, lihat hijau-hijau, lihat wajah orang soleh, lihat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat makam harus seperti. Jadi kita selalu ingat bahwa kita harus memberikan dari dalam hidup kita ini sesuatu hal yang terbaik, sesuatu hal yang paling baik. Karena itu gak mau jadi orang kecil. Orang yang cuma sholat di masjid sendirian banyak. Orang yang puasa sendirian banyak. Tapi kita mau jadi orang yang besar. Apa itu? Orang yang selalu berhaja ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus belajar ibadah dari Allah agar bisa menjadi orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tadi diolah kita menjadi orang yang besar. Orang yang besar itu apa? Yang cahayanya itu terlihat dari jauh. Dan cahaya Rasulullah menyatakan. Jadi antum bisa lihat dari jauh. Itu adalah apa kan? Kita perlu dulu. Nanti kalian seperti itu di mana Aisyah. Kalau kalian menjadi orang besar. Kalau kalian menjadi orang yang percaya. Lihatkan dari sini. Rasulullah lihat nanti lihat. Itu umat saya. Umat itu umat. Setelah aku datang, aku lihat habisnya kemampuan sudah digantai oleh Rasulullah SAW. Karena itu, mengatakan dulu dan tadi jangan berpengaruh terus. Dia bilang, jangan berpengaruh. Kalau berpengaruh, tinggalkan. Dia bilang, jangan main saham. Kalau main, cepat tinggalkan. Karena Allah itu selalu dan Allah serahkan untuk mengampuni hambanya yang hilang dan kembali ke jalan yang diri Allah. Abu Sa'd bilang untuk di sini 10 tahun. Abu Sa'd pun bilang sama saya, jangan kuliah di UI, di UGM, kuliah di sini, di Stani. Allah Subhanahu Wa Taala cita-cita Stani. Saya nggak mau Stani. Saya mau menjadi universitas hadis. Dan insya Allah kita doakan di modul yang terakhir 2022 perusahaan Aisyah ini insya Allah menjadi universitas hadis. Dan menjadi orang-orang jariah. Syukur. Beliau sudah tak perlu dikatakan lagi ikhlas. Dan beliau tak mau ikhlas. Cuma lihat tuh, sakit, gak apa saya tutupnya. Gak bilang tutupnya. Beliau ketika mau meninggal aja, mau meninggal. Terus saya operasi. Apa yang beliau bilang? Umi, Wahid, satri sudah makan. Apa banyak yang lupa. Kita ini nanti hidup
adalah pokoknya sapi. Waktu itu 35 ekor. Apa sakit lagi ya? Supaya bisa sama-sama kita berayat di Idul Adha bersama-sama. Tuhan berkata itu sama cuma tersenyum. Setelah itu tidur lagi. Setelah beliau tidur itu beliau tidak bangkit lagi sama-sama. Jadi kurang jelas apa itu. Kita mereka punas. Kita punya harta untuk saya miskin sekarang. Tidak perlu banyak bangunan kasih. Tidak lari ke mana-mana. Tidak lari ke prostitusi. Kalau saham ini dipakai, oh ini perempuan. Tidak modal. Bikin air wajah itu modal. Berapa perak, berapa perak, berapa perak, berapa perak, air, berapa perak, kita pas pakai di sini, berapa perak. Jadi uang. Perempuan yang tak bisa pakai modal. Jual. Paling kecah dia. Uang yang kalian investasikan dipakai. Ini perempuan. Dapat untuk perempuan lagi lebih dulu. Lalu kalian makan. Masih bilang itu. Masih lebih perempuan. Dipakai. Buat macet IKM. Setiap bulan wajib bayar dari pinjaman 1.050.000. Wajib kita bayar naik. Jadi 52.000, 52.000. Lama-lama yang tadinya pinjaman cuma 1.000.000 jadi 10.000.000. Kalian invest lagi di situ. Bitcoin. Uangnya nggak tahu nih. Kalau duit itu dia kata. Ya, ada duit itu ya. Virtual. Ya tapi kalau orang yang kaya dari situ ke situ. Mungkin rezekinya dia di situ ya. Kita jangan diri, tapi kita ikut profesinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai murid yang bisa kerja ikut jangan kemaksinan. Akhirnya satu itu jadi hilang anak. Iman gak akan dicas, gak pernah baca firman Allah, kerja, berpikir dengan orang soleh jarang. Dekat, dekat kepada Allah dengan ibadah tambahan. Gimana gak tahu perkataan jelek-jelek gak tahu, ada profil alam gak tahu. Dan dicas ya, hadir Allah sini juga ketemu abahnya matanya semua Allah sedih tanpa kelihatan nangis abah ini tuh murid yang besar seorang wali Allah ulama-ulama besar ketemu dengan Nabi nangis nangis orang yang benar-benar tahu rahasianya Allah Subhanahu wa Taala ini kita kan muridnya kok bisa gitu di sini. Karena kita tidak mengikuti peraturan, warning, peringatan yang sudah diberikan daripada guru kita. Karena kita tidak dekat dengan guru kita. Karena kita tidak menjalankan wasilah daripada guru kita. Karena kita jarang berziarah kepada guru kita. Sekarang saya mau bantu gimana? Saya tidak bisa bantu. Bim, pinjemin saya, Bim. Lebih nangis daripada kehilangan orang tua. Istri saya mau melahirkan. Gimana kalau saya tidak punya uang? Allah tidak punya uang, tapi kamu punya Allah Subhanahu wa Taala. Tidak begitu. Kamu punya uang tidak apa-apa. Yang penting kita punya Allah Subhanahu wa Taala dan hati dan sanggup. Nanti akan wa bayyin taqwa Allah tidak akan pernah dibuka. Apa yang pernah? Tak pernah. Azab. Apa yang harus
kalau kajalah seperti ibadah. Selesai dari masjid, pegang-pegang kantong, tahu-tahu ada duit 50 ribu. Tidak tahu itu benar. Berangkat ke barbershop. Ini Habib yang suka saya lihat di Instagram, di WA, kata itu. Maklum orang tahu. Iya, dari mana Habib? Kan barbershop ini dekat masjid. Dari masjid tadi habis sholat, udah sholat kok belum Habib. Nanti nih satu lagi itu habis Habib saya sholat. Jangan sholat dulu. Kata Habib saya tinggal tak apa-apa. Lebih baik tinggalin saya daripada tinggalin Allah. Pergi sana sholat. Rizki itu sudah dikantong oleh Allah. Terus nanti gimana Habib? Kamu lihat nih saya tuh. Gak tau duit, tau ada duit 50 ribu dalam kantong saya. Padahal saya niat mau ke masjid, habis dari masjid pun cukup. Allah berikan rezeki. Oh begitu Bibia. Kalau gitu udah selesai dulu. Orang anak saya sholat dulu. Gak apa-apa akhirnya. Tapi Allah itu gak pahala. Agar orang selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah. Itu. Baru beritnya habis agak berlain. Dalam hidup sehari-hari ini Allah, dalam hidup sehari-hari ini Rasulullah, dalam hidup sehari-hari selalu zikrullah, dalam hidup sehari-hari selalu ikhtiar untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kejadian dari Allah dan Rasulullah benar. Kalau mau tidak bagian terpotong di masjid, terpotong dua kali masalah cukur. Pernah pagi lagi cukur, udah mau ingin di 100 ribu. Gak tau. Belum buka tuh cukurnya. Belum buka seluruh 1 ribu. Ada produk baru pesantren. Waktu itu produknya sabun charcoal itu. Sama sampo biwamin. Sekalian promosi. Jadi akhirnya saat itu bilang, ini produk baru nih. Baru jadi. Ya kalau usulin waktu itu, masa kita bikin sabun buku, bikin sabun cair. Biar cepat mandinya. Biar taharunya lebih bersih kepada Allah, biar sholatnya makin khusyuk karena tidak ada najis dalam tubuh kita. Mata kuat, udah beli, tapi duit ada 100 ribu kuat nih. Apa yang dapat banyak? Akhirnya dapat 2, 1 cangkul sama 2 sepuluh. Pas mau pulang, tukang cukurnya buka. Waduh, tukang cukur buka. Ada bagi ngomong sama tukang cukur, ah, saya mau cukur, saya kan gak suka panjang-panjang. Yang orang datang terus, aku tidak rapi, nanti aku ketemu Allah, masa kita marah. Sedangkan Allah sedang yang maha, sempurna lagi maha, indah, cantik. Untuk Allah, masa kita gak marah sama Allah, pakai baju bagus, untuk Allah, pakai peci bagus, untuk Allah. Jangan sarung 3 hari belum dicuci, ngomongin sarung bagus, untuk Allah. Itu pokok-pokok. Jadi cukur. Kata niat mau ketemu Allah hari Jumat juga kebetulan itu. Kita mau pak, nanti saya pulang lagi. Duitnya kemarin ini buat beli produk. Oh gak apa-apa, ini bapak itu gak bisa bayar. Gratis. Masa saya mau minta bayar? Ini harga wajar. Jangan ada rezekinya, insya Allah. Nanti saya kirim ke dalam kamar saya. Pas lagi cukur, lewat. Naik motor. Berhenti, mundur. Habib Hasan katanya, iya, ya Allah, Bim, anak murid itu. Siapa? Pak Hasan, subhanallah, ternyata alumni ala Syria dulu. Iman. Iman, cerita-cerita, sampai tanganku ditemenin. Ini baru alumni, kita senang ketemu, ngobrol, sudah berhenti. Habib mau apa tuh? Katanya, ini produk lama dari pesantren. Sampai jam 1. Oh iya Bibi, alhamdulillah ya, satu pagi maju, alhamdulillah rezeki Allah. Tahu kamu, hadiah buat aku, dikasih duit. Kurang apa lagi juga Allah, niat badan kami di rumah, Allah kirimkan anak soleh untuk bisa memberikan rezeki Allah. Karena kita ingatnya, mau percaya diri berjumpa dengan Allah. Allah ingin dari orang padahal saya tak ingin. Ya Allah, saudara aku gak enak kasih uang ini ada produk pesantren bawa. Semoga jadi fikal barokah. Siang datang ya, saya gak biar terima.
saya gak jadi mutang. Bayarlah duit itu untuk buat cucu. Itu indah dunia jadinya. Karena selalu mengingat Allah, karena itu dunia itu tidak sulit. Kita yang harus sulit dunia. Kita yang kerja kerja. Kita kerja dekat dengan Allah. Allah sebenarnya apa? Allah sebenarnya ini. Sedekah, puasa, zakat, sholat, zikir. Ikut. Allah senang apa lagi? Allah senang masuk pesantren. Ikut pesantren mana pun apa yang penting masuk ke pesantren. Allah senang kata Nabi Rasulullah SAW berkibar. Tadi seperti buat Maria di pusatnya mercusuar cahaya berkibar selalu kajinya Rasulullah SAW. Makna dari sholat. Jangan senang. Kalau Allah senang, Allah membahagiakan kita dengan kesenangan. Jangan jadi kayak gini. Ikut itu jadi Allah. Akhirnya jadi tempura dan kesenangan. Tak mata kosong. Dari Allah kita tidak akan bersama. Jangan pernah jauh dari banyak orang di luar sana menyebutkan penjara. Isi saya itu. Pas masa kau karena dia tidak pernah putus dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kok kamu baru terputus 5 juta mata dan dosa? Mana ini iman dan takwa? Mana ini yang selalu mengingat Allah? Mana ini yang diajarkan oleh Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alama Al-Arifillah sebagai mati bisa orang yang salim dalam hati kami, dalam hati kami tangannya yang dibutuhkan belum makan terlalu lama karena kita jangan sampai menjadi orang yang dan apa dia punya solusi terbaik, yaitu banyak ibadah. Yang pertama banyak ibadah, ada banyak rezeki, sholat, puasa, ibadah semua. Yang kedua jangan lari dari tanggung jawab. Teman lagi berkaca cimaki dan apa? Rasul kita juga bisa cimaki biasa. Aku mengatakan bahwa saya cimaki istri melahirkan tak usah khawatir, itu Allah sudah jarang ada segini. Ada pasti yang jangan, tak usah khawatir. Kasih putus lagi dari Allah. Tapi istri saya nanti sampai terus tak ada urusan. Dia bisa lahir, bisa besar, bisa sampai sekarang. Ada tak pernah orang tua yang menjalankan? Karena Allah yang sudah menjamin rezekinya masih lagi lagi kepekan. Jadi bahwa karena jauh dari rahmat Allah, karena itu ada saran yang pertama apa tadi? Perbanyak ibadah. Yang kedua jangan lari dari kasut. Yang ketiga ziarah ke makam salah besar, soalnya ziarah ke makam harusnya terbit. Saya pernah melihat anak berdiri, saya satu miliar, rekening habis, sampai di jebat, cuma tinggal 50 ribu. Nangis saya berkata, cerita enggak cerita kepada Allah. Sholat Allah, tahajud sudah diajari kamu sampai mati. Saya mungkin dokter usaha juga pertama sholat taubat
Sholatlah taubat. Kan kita ingin ampun. Kalau siap, Bani Adam hak. Contoh, semua Bani Adam, anak-anak Adam berkenan besar. Kesalahan. Kita lagi bangun. Kita lagi bodoh. Gak tahu bertaubat kepada Allah. Jadi yang pertama sholat, terus apa baru terakhir tahap tuh.